Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhilna wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tumbuhkan di hati kami kecintaan kepada sesama kaum muslimin, ya Allah. Tumbuhkan di hati kami kecemburuan, ya Allah, atas fitnah musibah yang menimpa kaum muslimin, ya Allah. Tumbuhkan di hati kami, ya Allah, rasa ingin berjuang untuk kaum muslimin, ya Allah. Selama ini, ya Allah, hati kami mati, ya Allah. Hati kami mati, ya Allah. Sesama kami dibantai, kami tidak pernah terenyuh hati kami, Allah. Maka kami mohon hidupkan hati kami, ya Allah. Hidupkan hati kami, ya Allah. Dan angkat derajat para syuhada di Palestina, ya Allah. Dan berikan pertolongan kepada semua warga Palestina yang berjuang di sana. Dan berikan pertolongan kepada semua yang ikut berjuang bersama warga Palestina. Dan berikan pertolongan kepada semua yang membantu warga Palestina, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni keteledoran kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni keteledoran kami, ya Allah, terhadap kaum muslimin di Palestina, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jangan sampai keteledoran kami ini menjadi sebab kami jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai kami masuk ancaman kekasihmu Nabi Muhammad. Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minna. Yang tidak pernah peduli dengan kaum muslimin bukan termasuk golongan Nabi Muhammad. Maka kami tidak ingin, ya Allah, maka mulai detik ini, ya Allah, hidupkan hati kami, ya Allah, untuk bisa berjuang dengan warga Palestina, ya Allah. Berjuang dengan jiwa kami, berjuang dengan raga kami, berjuang dengan harta kami, berjuang dengan panjatan doa di tengah malam, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, mohon, ya Allah, ampuni kami, ya Allah, dan berikan bimbingan kepada semua hamba-hambamu yang melakukan kesalahan, kehinaan, dosa. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang ada di tempat ini, jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami setiap hari makan enak, keluarga kami makan enak, akan tapi di sana di Palestina, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, nikmat yang kau berikan kepada kami jangan kau cabut, ya Allah. Nikmat yang telah kau berikan kepada kami di sini jangan kau cabut. Dan bantulah kami untuk mengabadikan nikmat ini dengan bersyukur, ya Allah. Dengan mensyukuri anak-anak kami. Agar kami, ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami. Agar menjadi anak-anak yang kenal kemuliaan. Anak-anak yang kenal perjuangan. Anak-anak yang kenal kekasihmu, Nabi Muhammad. Jangan sampai anak-anak kami menjadi anak-anak yang busuk, ya Allah, menjadi anak-anak yang jauh dari kasihmu Nabi Muhammad. Saat ini kebejatan ada di mana-mana. Kebejatan akhlak, kebejatan pemikiran, ya Allah, ada di mana-mana, ya Allah. Anak kaum muslimin pun ternyata tidak cinta lagi kepada Islam, ya Allah, di negeri ini, ya Allah. Maka kami ingin, ya Allah, jaga anak-anak kami, jaga iman anak-anak kami, jaga akidah anak-anak kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Musibah yang kau timpakan kepada warga Palestina adalah musibah untuk mengangkat derajat mereka, ya Allah. Akan tapi musibah yang kau timpakan kepada kami di negeri ini adalah kebejatan moral, akhlak yang akan merendahkan anak-anak kami. Kami mohon jaga anak-anak kami semua, ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan ketulusan kepada semua pejuang-pejuang Palestina, ya Allah. Baik yang ada di negeri ini atau yang ada di Palestina, ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan ketulusan, ketulusan dan keikhlasan. Kami mohon, ya Allah, Allah, semua yang ada di sini, jika mereka orang yang sempit rezeki, lapangan rezeki mereka, agar kelak bisa berjuang dengan harta mereka, ya Allah. Yang punya pangkat, mudahkan mereka bisa berjuang dengan pangkat mereka. Yang punya tenaga, bisa mudahkan mereka untuk bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad dengan tenaga mereka. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Dan kami mohon makmurkan tempat ini, ya Allah. Makmurkan tempat ini dengan pejuang-pejuang yang mulia, ya Allah. Makmurkan tempat ini dengan pejuang-pejuang yang tulus, ya Allah. Dan yang telah berjuang di Palestina sana, dan yang telah berjuang di tempat ini, ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan, keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai perjuangan mereka kelak tidak bisa mereka lihat di surga, ya Allah. Kami ingin dan kami mohon, kirimkan bersama kami pejuang-pejuang yang tulus, ya Allah. Kirimkan bersama warga Palestina pejuang-pejuang yang tulus, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang memusuhi kaum Palestina, yang berbuat zalim
kepada Kau, Palestina, hancurkan mereka, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Siapa, ya Allah, siapapun yang berbuat zalim kepada Kau, Muslimin, kami mohon, ya Allah, kembalikan kezaliman itu kepada mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Tanpa ada permusuhan di antara kami, Allah. Tanpa ada kedengkian dan kebencian. Yang ada hanyalah cinta dan cinta dan cinta. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, Allah. Dan mudahkan kami untuk membimbing dan membawa keluarga kami pada kemuliaan. Masyarakat kami semua, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah akidah. Jauhkan kami dari fitnah akhlak. Jauhkan kami dari fitnah-fitnah yang ada saat ini, Allah. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatiha.